Kasus penyelewengan dana talangan bailout Bank Senturi dinilai belum tuntas. Padahal skandal perbankan ini merugikan negara hingga 7,4 triliun rupiah. Ya, sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang dinilai ikut bertanggung jawab, namun masih bebas berkeliaran. Kasus penyelewengan dana talangan bailout Bank Senturi dinilai belum tuntas. Padahal skandal perbankan ini merugikan negara hingga 7,4 triliun rupiah. Hingga kini baru pemilik saham mayoritas Bank Senturi Robert Tantular dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang sudah divonis hukuman penjara. Selain dua orang itu, sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang dinilai ikut bertanggung jawab namun masih bebas berkeliaran. Penggiat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra mencatat nama Gita Wirjawan sebagai salah satu yang seharusnya berhadapan dengan hukum terkait kasus dana talangan Senturi. Dalam analisisnya disebutkan, mantan Menteri Perdagangan era Presiden SBY itu menggunakan perusahaannya untuk mengambil alih perusahaan yang diduga menjadi mesin pencucian uang dana talangan Bank Senturi. PT Graha ya, Nusa Utama ini kan milik Robert ya. Ini tiba-tiba diakuisisi oleh Gita gitu kan. Nah, ini seharusnya ini kan aset-aset kayak gini tidak boleh out status go, tidak boleh disentuh, dibeli atau apapun gitu loh. Ucok mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi serius menuntaskan dugaan keterlibatan Gita Wirjawan dalam kasus ini. Ini ada indikasi pengalian aset atau indikasi pencucian uang, kayak gitu loh. Ini penting untuk ditelusuri KPK, penting untuk memanggili pejabat-pejabat PT Ancora Land tersebut, kayak gitu. Sebelumnya disampaikan Gita Wirjawan melalui perusahaannya Ancora Land mengakuisisi saham PT Graha Nusa Utama GNU yang sebelumnya dimiliki oleh Robert Tantular. Taktik pak gulipat yang diduga untuk menyamarkan pencucian uang yang diperoleh Robert Tantular dari penyelewengan dana talangan Bank Senturi. Sejumlah pihak berharap agar kasus ini dituntaskan. Itulah sebabnya penegak hukum tidak boleh tebang pilih menyeret mereka yang menggangsir uang rakyat. Sampai saat ini Gita Wirjawan tidak merespon permintaan wawancara dari tim MNC Media. Tim Liputan MNC Media melaporkan.